Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa mudik berbeda dengan pulang kampung. Hal itu disampaikan Jokowi menjawab pertanyaan mengapa pemerintah tak melarang masyarakat mudik sejak penetapan tanggap darurat COVID-19 sehingga mata rantai penularan ke daerah bisa terputus sejak awal. Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek di sini sudah tidak ada pekerjaan. Ya, mereka pulang karena anak istrinya ada di kampung, jadi mereka pulang, kata Jokowi menjawab pertanyaan Najwa Shihab dalam program Matai Najwa yang tayang pada Rabu 22 April 2020. Ya, kalau mudik itu di hari lebarannya beda, untuk merayakan Idul Fitri. Kalau namanya pulang kampung itu yang bekerja di Jakarta tetapi anak istrinya ada di kampung, lanjut dia. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menganggap wajar bahwa banyak orang yang kembali ke kampung halaman di masa pandemi COVID-19 karena kehilangan pekerjaan di tanah rantau. Jokowi menambahkan, mereka yang sehari-hari tinggal berdasarkan di rumah sewa yang sempit di Jabodetabek lebih berbahaya jika tidak pulang kampung. Penyebabnya, mereka sudah kehilangan pekerjaan sehingga tak sanggup memenuhi gizi sehari-hari yang cukup untuk menangkal virus corona. Mereka di sini tidak bekerja, lebih berbahaya mana? Di sini di dalam ruangan dihuni 8 hingga 9 orang atau pulang kampung tapi di sana sudah disiapkan isolasi dulu oleh desa, ujar Jokowi. Saya kira sekarang semua desa sudah menyiapkan isolasi ini, yang pulang dari desa lebih bahaya mana? Saya kira kita harus melihat lebih detail lapangannya, lebih detail angka-angkanya, lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Untuk diketahui, pemerintah telah menyatakan larangan kepada masyarakat dari daerah yang melaksanakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk mudik.